Mantap! Al-Hakim! Kultum bareng Abi di The Hakims! Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sahur semuanya! Yeah. Ayo hitung, tinggal berapa hari lagi menuju ke Idul Fitri, harus tambah semangat beribadahnya ya. Sahurnya jangan males-malesan, itu sunnah juga loh. Dan ini, siapa yang akan berbahagia di pagi hari ini mendapatkan baju Ihamen. Ini kan tayang subuh, gue ini nelfonnya sore. Oke, karena yang akan kita hubungi adalah seseorang yang katanya jam segini masih di kantor. Ini udah harusnya udah pulang sih dia ya, coba ya. Namanya Roni. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Roni ya. Halo, iya. Lagi di mana sih itu? Lagi di mana? Ya. Di mana? Masih di kantor. Lu ngantor, ngantornya apa sih? Kantor. Bidang apa kantornya? Aku di Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Oh gitu, ya jaga kesehatan ya. Berarti kamu termasuk yang berhubungan secara langsung dengan teman-teman yang beresiko COVID juga ya? Iya, aku tim delivery di tim COVID. Jadi setiap ada sampling, aku harus nganterin ke BPTKL atau Litbangkes yang tadi Kemenkes. Jadi aku yang bawa Ron. Spesimen itu. Dari sisi berarti lu dari termasuk area tim medis lah ya. Lu iya betul. Lu ngelihat kondisi sekarang semuanya mal-mal tiba-tiba penuh, jalanan mulai padat, terus orang-orang pada mudik. Lu sendiri dari sisi lu pribadi gimana ngelihat itu? Ngelihat berita-berita itu jujur sedih ya, soalnya sampai kapan gitu kita kalau misalkan masyarakatnya selalu seperti itu, kita sampai kapan untuk tetap ya istilahnya virus corona ini sampai kapan gitu selesainya kalau masyarakatnya seperti itu. Kalau gitu bisa lebih panjang lagi ya? Iya, bisa. Ya Allah, kok gue tuh mikir sedih juga dengan tim medis yang sudah jadi korban, para dokter, perawat, suster gitu ya. Iya. Iya, sementara itu seenaknya ya, ya udah. Ya mudah-mudahan semangat deh semuanya ya. Saling doakan. Itu siapa itu? Siapa itu? Amin. Ini. Siapa itu? Ujungnya Ujung naik Abi, teman di kantor. Ipan. Oh gitu. Ya udah, ya udah. Jadi kalau itu sabumi. Salam kenal, sok mangga tuh kalau gitu. Ya udah, semuanya semangat ya. Sami-sami. Oke, siap. Semangat, semoga. Amin. Sok mangga. Ron, karena kamu kemarin sudah ikut komentar. Nih, kamu dapat ini ya, dapat ya, baju Yamen yang ini nih. Ya? Alhamdulillah. Siap buat lebaran ya. Selamat buat lebaran. Plus juga dapat ini juga. Dapat parfum dari Desanas Parfum Halal. Alhamdulillah. Oke. Semangat berpuasanya sama tugasnya ya. Udah dulu, ntar temen lu minta lagi ke gua. Ya udah deh. Dadah, assalamualaikum. Segera ditutup. Temennya tiba-tiba ikut nimbrung, saudara. Lagi sedih-sedih, temennya datang cengengesan. Tapi ngomong-ngomong tadi kesel, sedih, bingung. Masing-masing orang punya pilihan, masing-masing orang juga punya kepentingan, tapi please saling menjaga diri deh ya. Yang gak perlu gak usah dilakuin. Ini derita kita semuanya. Ini jangan sampai seperti sudah mau selesai wabahnya jadi meledak lagi gara-gara ketidakdisiplinan semua orang. Ya mudah-mudahan sih menjalankan ibadah puasanya, melalui Idul Fitrinya, tetap meriah, tetap semarak, tetap menggembirakan, tetap hangat, tanpa harus meresikokan diri sendiri ataupun meresikokan orang-orang terdekat, apalagi orang tua kita. Oke? Udah, gak usah banyak ngomong deh, percuma. Terserah. Oke deh, kita mulai deh. Ini dia materi kita hari ini.
Hai, assalamualaikum guys. Woi, Kutab Al-Hakim kembali hadir. Masya Allah. Bersama Abi Amin. Luar biasa indah sekali, Garfan. Nah, halo, assalamualaikum. Bisa ngomong ya? Ini bisa tiba-tiba ngomong ya. Ini sepasang, Bi. Ini burung makau. Makau blue and gold. Jadi makau itu maksudnya buat kota. Jenis burung makau. Ini dari Amazon dan ini tuh lihat paru-parunya tuh bengkok. Jadi ini semuanya berbunyi teriak-teriak ini. Ya. Jadi ini cemburuan, semua rata-rata cemburuan. Dan ini keterikatan batin dengan manusia itu cukup tinggi. Ini burung-burung paruh bengkok. Ini makau. Kalau ini kakak tua jambul kuning, ini dari Indonesia. Nah, kalau ini grey parrot African. Ini dari Afrika, African grey parrot. Nih, ini nah kalau kesini ini cempaka. Masya Allah, luar biasa. Ini dibuat cempaka. Warnanya putih. Betul. Ini? Nah, kalau ini sangkonur. Ini indah banget warnanya, kan, Pak? Iya, ini sangkonur. Ini semua asli warnanya. Asli lah, bukan dicat-cat gitu. Tapi Masya Allah, indah-indah sekali, bagus-bagus sekali ya. Ya Allah, Kak Irfan. Dan yang tadi Abi inget tuh, ini kok makan kuaci? Makan kuaci kok dibuka kulitnya? Coba lihat itu ya. Iya. Tuh. Oh, ini dia ini udah habis deh, nyari-nyari yang masih ada atau enggak, kayaknya udah habis semua. Makan kuaci tuh lihat. Dibuka. Nih, semuanya ini hasil kupasannya dia semua nih. Semuanya langsung dikupas dan itu padahal paruhnya kayak gitu besarnya masih kebagian kuaci. Iya, dan dia ya gitu di pakai lidahnya digigit gituin, makan dalamnya dikeluarin kulitnya. Masyaallah. Kita susah. Gitu-gitu. Oh, malah habis sih. Asin-asinnya dimut-mut kalau kita. Masyaallah. Nih, guys. Luar biasa warnanya, bagus banget. Iya, Abi suka banget paduan warna sih, lihat. Iya, sayang. Iya. Masyaallah. Ini antara kuning, biru, hijau, ya. Putih dan cara meletakkan garis-garis di sekitar mata. Betul. Itu coba, guys. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Maha Indah dan Allah suka keindahan. Dan subhanallah, perpaduan warnanya tidak membosankan sama sekali, Kak Irfan. Iya, betul. Tahu enggak, Kak Irfan, apa artinya? Gini, Kak Irfan. Kita ini sebetulnya makhluk yang paling indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini makhluk yang Allah ciptakan begitu indahnya, begitu dahsyatnya, lebih indah dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, seringkali manusia salah paham. Sehingga keindahannya itu dijadikan barang dagangan, lalu mempertontonkan auratnya, dijual ke mana-mana. Ini yang merusak moral. Padahal yes, seindah-indahnya iya. Makhluk Allah adalah manusia. Benar. Nah, makanya kita harus menjaga keindahan kita, bukan untuk diumbar gitu lah, Evan. Tapi bukannya, maaf ya, Bi. Saya berusaha mikir dari orang-orang. Kalau indah, kenapa ditutup? Kalau indah, tampakkan dong, Bi. Iya. Indah maksudnya untuk yang halal. Bukan asal ditampakkan. Makanya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rasa malu. Nah, karena rasa malu ini akhirnya dia suruh pakai pakaian. Nah, pakaian ini kata Allah, "Walibasut taqwa dzalika khair." Itulah pakaian takwa. Maksudnya apa? Bahwa dia menutup auratnya. Kecantikannya untuk siapa? Untuk suaminya. Jadi tidak diobral. Ketika diobral, sebagus apapun, ya jadi murahan. Jadi murahan. Jadi sudah bagus, akhirnya harusnya dikemas dengan eksklusif juga. Benar. Emas mahal. Karena disimpan di brankas. Brankasnya dikunci. Brankas dalam lemari. Lemari dikunci. Lemari dalam kamar. Kamar dikunci. Kamar dalam rumah. Rumah dikunci. Rumah dalam pagar. Pagar dikunci. Dijaga pakai satpam. Itulah mengapa emas mahal. Nah, sekarang mengapa banyak aurat manusia murah? Karena dibeberkan di mana-mana. Akhirnya manusia tidak punya harga diri. Allah ingin memuliakannya. Jangan diobral dong. Hanya untuk suamimu yang halal itu kecantikanmu. Begitu kata Allah. Nah, berbicara kecantikan dan kemolekan rupa, ini kan sudah indah, sama-sama indah. Tapi ketika ada yang indah dan indah, sama-sama bagus, ini dibedakan dengan kemampuan, Bi. Ya. Ini nih, ada yang bisa free fly,
alias terbang balik lagi. Ada yang bisa trik kayak sirkus-sirkus gitu, Bi. Mindahin koin, masukin koin gitu. Ketika kemampuannya bertambah, harganya pun meningkat, Bi. Benar. Karena mereka tidak hanya kecantikannya saja, tapi keahliannya juga. Iya. Nah, maka manusia juga harus tambah keahlian dan juga ketakwaan. Ketakwaan. Jadi, yang paling mahal di antara semua itu adalah dibungkus dengan akhlak mulia. Kak Irfan tahu nggak? Saya pakai kata matematika. Nih, ada keahlian. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalnya, hafal Quran. Oke. Pandai matematika. Oke. Pandai IPA. Oke. Jadi manajemen. Oke. Dan cantik rupawan. Oke. Nah, sempurna tuh. Sempurna. Nah, tapi tinggal satu. Akhlak. Yang membuat ini berharga ini akhlak. Ketika akhlaknya tidak ada, maka semua ini keahlian sama dengan nol. Tapi keahlian menjadi hebat ditambah satu plus akhlak. Dengan akhlak mulia maka semua jadi berharga. Tanpa akhlak mulia maka semua tidak berharga. Contoh, nih yang bujang-bujang belum menikah kan? Belum. Iya, oke. Okay. Sini Iqbal. Nih. Ya. Ini Iqbal namanya. Belum menikah kan? Belum. Oke, okay. Bang Iqbal, ada calon istri? Belum ada. Cantik. Ini contoh. Kalau misal. Ya. Ini Abi nawarin nih. Yeah. Cantik. Mau? Mau. Jujur. Mau. Bukan jujur. Cantik, oke? Okay? Nah, keahliannya ahli keuangan. Mau? Mau. Punya manajemen? Mau? Mau. Mau. Dia bisa komunikasi dengan bagus? Mau? Mau. Mau. Tapi dia pembohong. Mau gimana? Mau. Enggak sih. Enggak bohong. Dibohongin ya. Jadi semua keahlian rasanya tuh sakit, iya. Iqbal, kok dibohongin tuh Iqbal. Oh. Semua kecantikan, semua hilang jadi nol. Enggak. Itulah dia. Sabar ya, Bang. Mudah-mudahan ada yang pas buat kamu. Amin. Ya gadis suci itu menanti ya. Makanya kalau untuk burung ini Kervan, cukuplah bulunya jadi kecantikan. Tapi bagi manusia, akhlaknya menjadi kecantikan. Masya Allah. Nah, kalau cuma membanggakan fisik doang, lah apa bedanya dengan burung? Iya. Iya kan? Iya. Ya udah, mau dilihat hanya kecantikannya saja. Jangan dong ditambah akhlak yang mulia dan kemampuan yang lainnya. Insya Allah akan diperbutkan, tidaknya di dunia, di akhirat pun ya. Benar, jadi beda dari surga. Wah, Masya Allah. Bi, makasih ya, Bi ya. Iya. Eh, Abi punya anak, mau gak sama anak Abi? Iya, huh? Tapi laki-laki serang. Main boleh-boleh aja lu. Yaudah, thank you guys. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, insya Allah. Giveaway, ayo mau baju lebaran samaan kayak kita? Ini adalah koleksi dari Ihamen Irfan Hakim Store. Ada Instagramnya juga. Nah, kalau mau bajunya model yang mana dan juga ukurannya apa, gampang. Persyaratannya adalah harus follow Instagram Irfan Hakim 75, follow Instagramnya Abi Amir Fat 67 dan Instagram Fat Peduli. Nah, itu Instagram. Dan ada 3 channel yang harus di-subscribe. The Hakim's Channel, The Hakim's Junior, dan Fat TV. Itu doang. Setelah subscribe 3 channel dan juga follow 3 Instagram, yang harus dilakukan berikutnya adalah komentar. Komentar dengan tayangan hari ini, tapi harus nyambung, jangan ngemis-ngemis. Yang nyambung, yang benar-benar nyimak apa yang disampaikan oleh Abi Amir Faisal Fat, dia yang akan beruntung. Cantumin alamat Instagramnya juga ya. Ya betul, Bi? Benar, Kak Irfan. Mudah-mudahan kamu beruntung mendapatkan baju lebarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju baru, alhamdulillah.